Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aduh, ngantuk banget. Aduh. Tidur aja dulu ah. Aduh, kok gue gak bisa tidur sih? Ini pasti gara-gara Dena. Aduh, dasar Dena. Sudah, pergi-pergi. Pergi dari pikiranku. Kok sangat mengganggu pikiranku? Ah, males gue ah. Telepon Oyo aja. Halo, Dika. Keluar yuk sebentar. Ajak yang lain juga. Oke. Bentar lagi gue ke rumah lo. Oh, ini kak. Keluar lo. Wah, cepet banget tuh anak. Dia naik di Doraemon kali. Oh, cepat. Jangan lama-lama dandannya. Udah kayak cewek aja lo. Bacot lo. Lu kali yang cerewet kayak cewek. Cepet banget sampainya. Yang lain kok nggak ada? Itu tadi aku telepon. Mereka udah sampai sana semua. Jadi aku sendiri deh datang kemari. Kok pada nggak kompak sih? Enggak sih kalau begini. Ya udah, ikut tegas. Baru aja mau nelpon. Kakak udah nelpon. Dena, tolong jemput kakak ya. Kak. Iya kak, bentar lagi mau pergi. Gak seru nih kalau sendiri. Aku harus ajak orang. Siapa ya? Ajak Luna aja deh. Pas banget lewat dari sini. Ikut gue yuk. Boleh, boleh. Ayo. Udah lama sampainya. Baru aja kok. Kak, nanti Dena mau pergi ke kafe dulu sebentar. Mau beli makanan. Soalnya di rumah Dena gak masak. Ya. Gak apa-apa kan. Kalian tunggu dulu. Iya, gak apa-apa. Yuk kita pulang. Udah, pulang aja sana. Kamu tahu kan, aku lagi sama teman-teman aku. Kamu kan udah janji hari ini. Pokoknya, kamu harus ikut. Kamu harus ikut aku sekarang. Udah gue bilang gak mau, gimana sih lu? Sana-sana pergi. Gue lagi sumpah hari ini. Nanti aja.
Ih, gak bisa. Aku udah bilang sama teman-teman aku untuk pergi hari ini. Kamu kan udah janji mau traktir aku dan teman-teman aku hari ini. Sulit banget dia dibilangin. Ayo cepat, kita pergi sekarang juga. Aku mau sekarang juga. Pokoknya hari ini, hari ini. Aku gak mau hari lain. Udah deh lu. Apaan sih? Budak apa? Udah-udah bilangin gak bisa. Masih aja ngotot. Ih, Dika nyebelin. Ih. Hahaha, kabur juga tuh bocah. Udah lapar nih perut gue. Kamu sih dari tadi liatin dia. Lihat deh gue, udah kenyang nih. Cie, Dika, kamu lagi lihat siapa tuh? Aduh, gue kan mau refreshing. Kok diri sini sih? Ah, mengganggu saja. Gue gak pernah loh Dika, lihat lo benci sama orang. Cuman satu dulu, cewek itu. Iya, kamu benar kok, itu bocah kecil itu. Oh, teman masa kecilnya Dika? Iya, aku tahu, aku juga tahu. Aku tuh benci karena ada alasannya. Makanya aku benci. Lagi pula itu kan gak mungkin dia. Dia udah pindah, kan nggak tahu kemana. Kau deh lihat sih emang mirip dikit ya. Hah, itu kan Dika dan teman-temannya. Ah, ya udah. Dena, Luna, kakak istirahat dulu ya. Kak, Dena boleh nanya nggak? Soal buku itu. Apakah yang tahu buku itu cuma kakak dan teman kakak? Iya, Dena. Kalian kok gak saling menghubungi? Seharusnya kalian kan gak ngasih kabar satu sama lain. Biar gak terpisah gitu. Iya sih, cuman karena kakak sibuk, jadi kami gak kontak lagi. Jangan-jangan kamu sudah bertemu orangnya, Dena. Hah? Kok kakak bisa tahu sih? Emang sih, dia guru di sekolah kami. Dan dia tahu soal buku itu. Benarkah? Lain kali aku bisa bertemu dengannya. Kalau kakak ada waktu senggang. Kakak butuh waktu nih untuk bertemu sama dia. Soalnya udah lama banget nih. Sekarang kakak mau istirahat dulu. Besok kakak udah mulai kerja. Dena juga mau sekolah kan besok. Yuk kita tidur. Syukurlah. Kakak lucu sekali. Punya teman masa kecil. Kalau diingat-ingat, aku juga punya dulu.